Menangis sedih setelah kena marah sang ibu, Wati. Remaja putri berusia 14 tahun ini menolak ajakan sang ibu untuk pulang. Tapi belakangan, Wati datang lagi. Kali ini, ia ajak pria pasangannya, Pujo. Wati dan Pujo kembali memaksa Kiruna. Itu kenapa, Mbak? Itu Runa suruh pulang sama bapak ibunya. Sayang banget ya. Bentar, depan Umi aja deh. Halo, Mbak. Cepat datang sini ya, Mbak. Iya, Mbak. Sore itu, peristiwa kesedihan Kiruna berbuntut panjang. Runa, begitu biasanya remaja putri ini dipanggil, tak hanya sekedar menolak pulang ke tempat indekos, tapi ia juga memberontak. Runa merasa kehidupan masa remajanya terjepit. Ia menuduh Pujo sebagai penyebabnya. Silakan pergi dari sini! Cepat keluar! Udah! Suasana makin ramai ketika para warga mengepung tempat indekos Pujo dan Wati. Mereka menaruh perhatian pada Runa. Ya. Ayo, Wati, ikut saya. Lalu di kantor polisi, kasus Runa nyatanya lebih mengejutkan lagi. Seorang warga beri penjelasan soal pengakuan Runa. Runa mengaku dirinya telah dicabuli Pujo. Pujo itu udah nyabulin Runa? Loh, Mbak kok tahu masalah itu? Ya iyalah, Runa kan bilang sama aku. Kamu kenapa, Runa? Bebek kamu siapa yang cakar? Dicakar ibu, Mi. Gara-gara aku minta uang 2.000. Kamu gak bilang sama ayah kamu? Ayah juga jahat. Suatu hari, Runa mengadukan deritanya kepada seorang perempuan bernama Umi yang juga warga setempat. Digituin dia, diapain? Ayah udah gituin aku, Umi. Baju aku pernah dibuka. Habis itu, dada aku dipegang. Baju aku pernah dibuka. Habis itu, dada aku dipegang. Dari pengakuan Runa, jelas remaja yang sedang ranum itu sudah dirusak Pujo. Cabul.
seharusnya kalau kamu tahu kelakuan pacar kamu bejat. Gimana kayak caranya kamu sebagai ibu ngelindungin anak kamu? Maafin aku, Mbak. Aku sebagai ibu gak bisa menjaga anak dengan baik. Aku menyesal, Mbak. Di kamar indekosnya di Sleman, Yogyakarta, drama Runa begitu perih. Runa hidup bersama pasangan pria dan wanita yang belum menikah resmi. Wati dan Pujo yang mabuk asmara itu kumpul kebo. Dan lebih gilanya, Pujo sudah punya istri sah di Bantul. Ibu Wati, sebelum kita buat laporan terkait kejadian ini, sebaiknya anak ibu harus melakukan visum terlebih dahulu. Baik, Pak. Mbak, dengan kejadian ini aku menyesal. Dan aku mohon bantuan kamu. Bantuan apa ya, Mbak? Aku titip Runa, Mbak. Ini sebuah berkas akte dan kartu keluarga saya. Mbak yakin? Runa, kamu gak tinggal sama ibu kamu aja? Gak mau, Umi. Runa mau tinggal sama Umi aja. Boleh ya, Umi? Trauma karena perlakuan Pujo, Runa menolak mentah-mentah untuk kembali satu atap dengan pacar dari ibunya itu. Yaudah ya, Mbak. Kita bikin laporan ya. Terima kasih atas semua penjelasannya. Semua berkas laporan ini akan saya serahkan ke komandan terlebih dahulu. Mbak, waktu Mbak tahu Mas Pujo perlakuannya seperti itu, kenapa sih nggak Mbak laporin dan Mbak tinggalin? Aku sebenarnya kemarin itu sempat mau ninggalin, Mbak. Tapi bodohnya aku mau nerima dia lagi. Karena dia mau berjanji gak ngulangin lagi. Wati dan Pujo sudah hidup satu atap selama 2 tahun. Mereka berpacaran. Riwayatnya, Wati meninggalkan suaminya di Sumatera. Bersama Runa sang anak, Wati singgah di Purwokerto. Disitulah Wati bertemu Pujo. Pujo sesungguhnya sudah beristri di Bantul, tapi ia nekat memburu Wati, bahkan mengajaknya menikah untuk dijadikan istri kedua. Kamu jangan pergi deh. Iya. Aku mohon kamu jangan pergi. Kamu di sini aja sama Runa ya. Iya. Saya tidak salah apa-apa, Bapak. Di hadapan polisi, Pujo tak berkutik. Sanggahannya mentah. Izin Komandan. Ya. Pelapor sudah melaporkan atas kasus terkait dugaan pencabulan yang menimpa korban. Ini bukti semua hasil laporan korban. Baik, terima kasih. Siap, ya. Saudara Pujo, ini adalah laporan dugaan pencabulan yang telah Anda lakukan. Jadi jawab dengan jujur. Ceritakan kejadian yang sebenarnya. Baik, Pak. Saya akan ceritakan semuanya, Pak. Nafsu bejat Pujo liar. Ia manfaatkan situasi kamar indekos yang sepi. Ia rayu Kiruna hingga jatuh di pelukannya.
Sementara Wati pergi berjualan es dawet. Luna, kalau ayah pulang itu, kamu jangan main terus. Kamu harus tidur siang. Iya, ya. Ayah mau ngapain? Diam kamu! Jangan bilang-bilang sama ibu. Ada hubungan apa Anda dengan ibu korban? Dan di mana ibu korban saat kejadian? Iya, Pak. Saya dan ibunya pacaran, Pak. Kejadian itu saya lakukan saat ibunya jualan dawet. Jadi Anda tinggal satu rumah dengan korban dan ibu korban? Iya, Pak. Kami tinggal satu rumah kos, Pak. Saat Anda mencabuli korban, apa Anda juga mengancamnya? Tidak, Pak. Saya tidak pernah mengancam, Pak. Jangan bohong! Jawab yang benar! Bisa kalian jujur? Karena menurut korban Anda sudah mengancamnya. Dan laporan dari PAP ini, Anda mengancam sudah akan membunuhnya. Tidak, Pak. Jawab yang benar. Setelah pencabulan pertama berhasil, Pujo ketagihan. Ia kembali memburu tubuh Runa. Awas kamu bilang-bilang semuanya. Mas, itu Runa kenapa? Dia habis aku marahin, habis bila sekolahnya jelek terus. Yaudah, tinggal di sini ya. Jadi benar, Anda pernah terlibat kasus 338. Dan sekarang Anda mengancam korban akan membunuhnya. Dan menurut laporan, korban telah dicabuli Anda sebanyak 17 kali. Apa itu benar? Di hadapan polisi, Pujo mengaku telah mencabuli Runa sebanyak 17 kali. Sekaligus beri ancaman pada remaja yang sedang mekar itu. Perangkap. Siap, Dan. Masukkan saudara Pujo ke dalam sel. Siap. Mari, ikut saya. Cepat. Mari, Pak. Mbak, terima kasih ya. Sudah menolong kehidupannya Runa. Sampai Runa bisa senang lagi.
Iya mbak, saya cuma bisa berbuat seperti ini aja. Luna, kamu jaga kesehatannya. Saya seperti predator janda ya. Ya, dia bilang kalau aku banyak diancam gitu. Si anaknya juga diancam, bahkan sampai diancam dibunuh dan lain sebagainya gitu. Saya kan masih telanjang, masih baru dari kamar mandi, habis mandi. Iya. Mau ganti baju kan? Kayaknya kan ngeliatin gitu. Luna, kalau ayah pulang itu, kamu jangan main terus. Kamu harus tidur siang. Iya, ya. Ayah mau ngapain? Jangan bilang-bilang sama ibu. Kalau menurut saya seperti predator janda ya. Karena memang yang bersangkutan itu sudah pernah menikah sebelumnya. Menikah pertama mempunyai anak, kemudian sudah pisah. Kemudian yang bersangkutan itu punya lagi, punya istri. Saya kurang tahu apakah ini istri siri, istri sah, atau hanya pacar saja. Dan kebetulan yang bersangkutan itu ini juga melakukan penganiayaan persetubuhan juga terhadap anak dari istri atau ini ibunya ini. Jadi modelnya cuma mengencani kemudian melakukan persetubuhan terhadap anak-anak. Modelnya kayak gitu. Sementara dari pelaku sendiri melakukan aksinya ketika ibunya sedang berjualan dawet. Jadi di rumah hanya berdua. Nah, kemudian nanti setelah kemudian ketika yang bersangkutan itu melakukan aksinya ketika ibunya sedang keluar itu, setelah melakukan aksinya itu yang bersangkutan mengancam korban. Ingat ya, saya pernah membunuh orang. Ya, dia bilang kalau aku banyak diancam gitu, si anaknya tuh diancam, bahkan sampai diancam dibunuh dan lain sebagainya gitu. Terus habis itu perlakuan ayahnya ya maksa gitu loh, maksa. Jadi kalau kamu nggak mau nanti tak ini tak apa, dibilang nggak mau dikasih uang jajan, terus habis itu nanti tak bunuh loh, kayak diancam. Yang aku pernah bunuh juga loh gitu. Jadi diancam-ancam gitu ya, anak usia segitulah pasti ya udah dia akhirnya pasrah aja gitu. Nah, mau ya kalau mau udah kita langsung. Gimana itu? Gimana? Mas cepat bajunya kah atau mas cepat baju pants gimana? Saya kan masih telanjang, masih baru dari kamar mandi habis mandi. Gitu. Iya. Terus, mau iya. Ganti baju kan? Terus dia? Kayaknya kan ngeliatin gitu. Nah, akhirnya kita nggak nunggu lama ya, kita langsung berbuat gitu loh. Itu pun cuma nggak lama sih, cuman nggak nyampe 2-3 menit, nggak nyampe. Cuman udah masuk udah. Ancaman hukuman yang kami sangkakan yaitu pasal 81, so pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan sanksi pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama itu 15 tahun, dan dendanya itu 5 miliar rupiah.